Halo Mas Jono. Halo. Gimana kabarnya Mas Jono? Baik. Alhamdulillah. Oke, kali ini aktivitasnya apa lagi nih Mas? Pagi ini kita ada uji tes lagi. Uji tes unit apa Mas? Di sini kita akan uji tes unit PCP Ruger Black Army VTR-1. Weh, PCP Ruger Black Army VTR ya. Ya. Single shoot atau magazine Mas? Masih single shoot. Masih single shoot ya teman-teman. Jadi unitnya cuakep sekali kayak gini ya. Untuk jadi kuningan ya. Untuk serbongnya ini sudah stainless. Oh, gitu. Oke, jadi untuk larasnya ini bahannya pakai kuningan, untuk serbongnya stainless ya, teman-teman pediler kayak gitu. Masih single shoot ya, Mas? Masih single shoot. Oke, untuk kali ini uji tesnya mau pakai jarak berapa meter, Mas? Untuk jarak akurasi kita pakai kisaran 20 meter. Dan di sana sudah kita siapkan sasaran berupa tumpukan ya seperti kayu potongan. Okay. Dan kita gunakan maksimal angin di 2500 PSI. Oke, okay, jadi sudah diisi angin ya? Iya, sudah diisi. 2500 PSI ya, Mas ya? Iya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi sudah diisi angin ya, Mas ya? Sudah. Sekitar 2500 PSI. Oke, okay, nah untuk kali ini unitnya orderan atas nama siapa, Mas John? Untuk unit ini kiriman atas nama Bapak Seprianto dari Jawa Tengah. Bapak Seprianto dari Jawa Tengah. Ya. Oke, Mas John. Jadi oke, okay, bisa untuk langsung eksekusi saja. Oke, untuk unit senapan, guys. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia, pesanan atas nama Bapak Seprianto dari Jawa Tengah. Untuk unit senapan PCP Ruger Black Army VTR-nya ya, Pak. Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu. Dan langsung saja mari kita coba ya Pak. Oke, tepat sasaran. Lalu sasaran selanjutnya. Oke, tepat sasaran juga dan sasaran terakhir. Mantap sekali, tepat sasaran semuanya ya Pak. Gimana untuk hasil uji tes akurasi dari PCP Ruger Black Army VTR ini Mas John? Untuk akurasinya cukup bagus dan powernya lumayan ya, untuk big game juga sudah bisa. Oke, sudah game. Bisa. Tadi untuk speed tracknya pakai speed track berapa Mas? Kalau untuk speed track kita tadi gunakan 1 speed saja. Dan untuk total speednya nanti bisa sampai 3 speed tarikan. Wah, mantap. Jadi 1 speed aja udah keras banget tadi ya Mas John ya? Ya, sudah cukup. Jadi kalau untuk rekom untuk berburu big game, rekomendasinya bisa pakai berapa speed Mas? Kalau untuk big game bisa pakai 2 speed, nanti apabila masih kurang bisa ditambah untuk 3 speed lagi. Oke, mantap-mantap. Untuk bisa spill spek tipis-tipisnya nggak Mas? Kalau untuk larasnya ini panjangnya kira-kira berapa cm ya? Kok kayaknya panjang banget nih Mas? Untuk panjang larasnya kurang lebih 65 cm. Lalu untuk tabungnya pakai tabung kuningan semi stainless untuk bagian penutup tabungnya. Dan untuk picunya ini juga lumayan dibuat cukup sedikit keras, jadi tidak langsung kasarnya senggol bacok. Jadi ketika dipegang seperti ini masih ya lumayan aman, akan tetapi masih belum ada safety triggernya. Oke, gitu ya. Untuk pengisian maksimal berapa Mas? Untuk pengisian maksimal masih bisa 3000 PSI. Oke. Tetapi tetap kita beri batas aman di 2700 PSI. Oke, oke, mantap. Untuk unitnya tadi kiriman atas nama siapa Mas John? Untuk pengiriman atas nama Bapak Seprianto dari Jawa Tengah. Oke, normal ya Pak ya, sudah diuji tes akurasi, sudah lewat quality control juga. Untuk unitnya juga tidak ada lecet sedikit pun, mulus ya pokoknya. Jadi untuk para bediler yang ada di rumah yang mungkin juga masih ragu kalau mau beli PCP Ruger Black Army VTR, langsung beli saja, unitnya normal kondisinya ya. Jadi kita akan selalu quality control sebelum dikirim ya, gitu ya Mas ya. Pasti. Jadi tidak mengirim barang rusak ataupun barang yang tidak normal, pastinya sudah dicek dulu. Kalau memang barangnya tidak layak kirim, tidak akan kami kirim ya, gitu ya Mas John ya. Oke, untuk unitnya segera akan dikirim ke
Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah akan segera meluncur, nanti akan segera di packing dan packingannya pastinya juga safety ya. Oke, mungkin gitu dulu saja untuk uji tes akurasi dari PJ Beruger Black Army VTR. Kalau untuk yang mau beli senapan ini, harganya berapa Mas John? Untuk harga dari senapan Ruger VTR ini bisa diangkut mulai dari harga 1,8 juta rupiah untuk unit only. Wih, di budget 1 jutaan sudah bisa dapat sudah unit bisa. Sekeren ini, apalagi juga bisa untuk big game ya teman-teman. Jadi langsung order saja, stoknya terbatas, langsung hubungi CS kami sekarang juga. Oke, sekian dulu, terima kasih ya Mas Jono ya, dan salam sama-sama. Satu Laras.